Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Pelapis, channel yang mengulas seputar perikanan. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang manfaat eceng gondok untuk ikan nila. Eceng gondok adalah sejenis tumbuhan air yang sering dianggap sebagai masalah ekologis. Namun, tumbuhan ini juga memiliki manfaat penting bagi ikan nila dan ekosistem akuatik. Salah satu manfaat utama eceng gondok adalah sebagai penyedia perlindungan bagi ikan nila. Tumbuhan ini membentuk struktur kompleks di permukaan air, memberikan tempat persembunyian yang aman bagi ikan nila dari pemangsa dan gangguan eksternal. Eceng gondok juga berperan dalam menyaring air. Tumbuhan ini mampu menyerap nutrien dan limbah dari air seperti nitrogen dan fosfor yang berasal dari limbah organik. Dalam sistem akuaponik, eceng gondok membantu mengurangi tingkat amonia dan nitrat yang berlebihan, menjaga kualitas air yang lebih baik bagi ikan nila. Bagi para penghobi akuarium atau pembudidaya ikan nila, penambahan eceng gondok dapat membantu menjaga keseimbangan biologi. Eceng gondok membantu mengendalikan pertumbuhan alga dengan menyerap nutrien yang diperlukan oleh alga. Dengan begitu, ekosistem akuarium atau kolam ikan tetap stabil dan memberikan kondisi yang optimal bagi ikan nila. Terakhir, eceng gondok dapat membantu meningkatkan kadar oksigen di air. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan ini mengambil karbon dioksida dan mengambil oksigen. Oksigen yang cukup dalam air sangat penting bagi ikan nila untuk bernapas dengan baik dan memastikan pertumbuhan yang sehat. Eceng gondok memiliki manfaat yang penting bagi ikan nila dan ekosistem akuatik secara keseluruhan. Namun perlu diingat bahwa pengelolaan yang baik diperlukan untuk mencegah pertumbuhan eceng gondok yang berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem air. Itulah beberapa manfaat eceng gondok khususnya bagi pembudidaya ikan nila. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.